itu dia sapi-sapinya di sana. Laporan or lesan kuda. Iya, Pak. Harlais. Supaya lebih cepat, aku biasa menaiki kuda kepunyaan paman untuk membantu menggembala sapi. Sapi-sapi ini memang biasa dilepas bebas untuk makan di padang rumput. Sebelum gelap, sapi harus digiring kembali ke tempat asalnya. Berlari-lari sambil menggiring sapi cukup menguras tenaga. Perut pun jadi lapar.